seperti apa sih perbedaannya seperti ini. Halo sahabat Candi Elektronik, kembali lagi bersama saya Alan Budi Kusumo dengan promotor Sony di Candi Elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan TV Sony tipenya X80L dengan X90L series ini. Nah, di sini ada ukuran sama ya, 75 in. Yang sebelah kiri itu series X80L, yang sebelah kanan itu X90L series. Nah, perbedaannya apa? Kita langsung yang pertama secara spesifikasinya perbedaannya. Perbedaan yang paling signifikan itu dari segi prosesor, di mana prosesor itu yang sangat penting kan untuk yang mengolah gambar, mengolah warna, mengolah detail. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang X80L series itu masih menggunakan Exaan prosesor. Kalau yang X90L series itu sudah menggunakan XR prosesor. Perbedaannya dari segi detail, warna, terus sama kecerahannya. Kalau untuk secara backlight-nya pun perbedaannya signifikan juga. Kalau yang X80L series itu masih menggunakan direct LED. Sedangkan kalau yang X90L series itu sudah menggunakan full array local dimming. Jadi secara kontras dipastikan lebih kontras yang X90L series. Padahal ukurannya sama, 75 inch juga. Tapi karena prosesornya nanti itu perbedaannya secara prosesor, itu pasti nanti ada perbedaannya dari segi detail, warna, ketajaman, kontrasnya itu pasti beda lagi. Itu dari perbedaan yang pertama secara prosesor. Perbedaan kedua, yang X80L series itu masih menggunakan Triluminos Pro. Jadi kadar warnanya itu masih bawaannya X1 prosesornya. Sedangkan kalau yang XR prosesor, dia sudah ada tambahan XR-nya juga. Jadi sudah menggunakan XR Triluminos Pro, di mana kalau di teknologinya Sony itu Triluminos Pro itu kadar pewarnaannya lebih banyak daripada TV-TV yang tidak menggunakan Triluminos Pro. Perbedaan yang kedua itu. Perbedaan yang ketiga, kalau yang X80L itu masih menggunakan tambahan 4K X Reality Pro dan motion flow XR-nya itu cuma 200 atau penangkapan gambarnya itu 200 gambar per second atau per detik. Sedangkan yang X90L itu sudah menggunakan XR Clear Image. Jadi warnanya atau gambarnya itu dipastikan lebih jernih, lebih detail. Ditambah lagi XR Motion Clarity, di mana kalau yang X90L series ini sudah menggunakan motion flow-nya itu 800, jadi bisa menangkap 800 gambar per detik. Jadi nggak perlu khawatir nih sahabat Candi Elektronik yang suka nonton bola atau film action yang pergerakannya lebih cepat, dipastikan lebih smooth yang X90L series. Buktinya seperti ini. Nah, ini yang di sebelah kanan itu yang series X90L series, sedangkan yang X80L itu yang sebelah kiri. Nanti sahabat Candi Elektronik pasti bisa kelihatan perbedaannya, lebih smooth penangkapan gambar yang mana. Kalau saya pribadi sih tetap lebih smooth yang X90L series atau yang di sebelah kanan, karena kalau yang di sebelah kiri ini itu kan masih 60 Hz. Sedangkan yang X90L series itu sudah menggunakan refresh rate-nya itu 120 Hz plus ditambah lagi VRR-nya itu 144 Hz atau variable refresh rate.
Jadi cocok banget nih kalau sahabat cadel elektronik buat gamer, buat nonton film, nonton bola, ini yang lebih rekomendasi banget nih, yang series X90L series. Gak afdol sahabat candi elektronik beli TV itu cuman gambarnya aja yang dilihat. Kita dari segi teknologi suaranya pun pasti ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau yang X80L itu menggunakan X-Balance speaker dan sudah menggunakan Dolby Atmos, di mana keluaran suaranya itu secara basic TV itu masih di bawah, tapi ada tambahan Dolby Atmosnya, jadi suaranya tetap lebih atmosfer atau surround. Tetapi kalau yang di series X90L ini sudah menggunakan akustik multi audio 3D surround upscaling dan sudah menggunakan Dolby Atmos juga, di mana satu-satunya TV yang menggunakan speaker hardware-nya itu yang sudah stereo. Jadi kanan kirinya juga sudah bisa keluar suara. Nah, barusan kita sudah membahas nih perbedaan secara spesifikasi X80L series dengan X90L series. Gak afdol kalau kita nggak membahas secara fisik atau body TV-nya ya. Yang pertama, X80L series ini sudah menggunakan tatakan atau standing TV itu model T juga. Jadi dipastikan lebih aman, lebih safety dibandingkan sama yang model V standing TV-nya. Kalau yang X80L itu sudah menggunakan model T juga. Nah, ini perbedaannya apa sih, Mas? Yang pertama, kalau yang standingnya X80L series itu hanya one way atau tidak bisa di adjust, jadi cuma satu model aja, modelnya seperti ini aja. Nah, sedangkan yang series X90L series itu dari segi bahannya juga sudah beda, lebih premium lagi, lebih mewah lagi. Yang pertama, yang kedua, yang series X90L series itu sudah bisa di adjust secara model standing kakinya. Misal nih, sahabat candi elektronik menggunakan soundbar, itu di adjust biar dinaikkan. Jadi posisi TV-nya tetap naik dan soundbar-nya bisa seperti ini. Kalau sahabat candi elektronik tidak menggunakan soundbar, itu nanti kaki standing kakinya dari X90L series itu bisa dipendekkan lagi. Jadi nggak perlu khawatir, karena kalau yang series X90L itu bisa two way atau dua posisi standing kaki, bisa di adjust naik turunnya seperti itu. Dan itu satu-satunya juga hanya di Sony. Ditambah lagi perbedaannya lagi, itu kita barusan sudah membahas dari perbedaan dari segi standing kakinya. Perbedaan yang selanjutnya dari segi bodinya. Kalau yang X80L secara body dia masih standar. Masih warna hitam seperti ini. Warna hitam. Sedangkan yang X90L series ini kelihatan bodinya itu premium banget, mewah banget. Warnanya itu mewah banget. Nah, ini. Warnanya mewah banget. Ada lagi nih tambahannya lagi nih. Kalau X80L series itu sama-sama sudah menggunakan hands-free voice search. Jadi nggak perlu khawatir sahabat candi elektronik, kalau pengen menggunakan perintah suaranya dari TV juga sudah bisa, dari remote juga sudah bisa. X90L series itu sama, sudah menggunakan hands-free voice search juga. Nah, itu secara perintah suara atau Google Assistant-nya. Ditambah lagi, X80L series sama X90L series itu sudah sama-sama support tambahan game menu yang hanya ada satu-satunya di TV Sony. Di merek lain itu belum ada, seperti itu. Yang belum tahu game menu dari fitur tambahan game menu dari Sony, nanti sahabat candi elektronik bisa kunjungin video-video yang pernah kita posting di sahabat candi elektronik di sebelah sini. Itu sudah
kita spill di video sebelum-sebelumnya. Nah, nggak afdol nih kalau kita sudah bahas masalah perbedaannya secara fisik atau body TV-nya dan secara spesifikasinya. Nggak afdol nih kalau kita buktikan secara perbedaannya dari segi X80L series dan X90L series. Yang sebelah kanan itu X90L, yang sebelah kiri itu X80L. Nah, nanti sahabat Candi Elektronik itu pasti menemukan perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kalau yang di sebelah kanan, di X90L itu warna merahnya itu lebih tajam, lebih mencolok. Sedangkan yang di X80L itu masih rada-rada merahnya agak pucet. Yang pertama itu dari segi perbedaan gambar. Yang kedua, secara detailnya nih, warna putihnya yang 90L series itu lebih tajam nih detail warnanya, lebih dapat kayak warna putihnya, kayak warna-warna kembang-kembangnya, bunga-bunga putihnya itu. Sedangkan yang X80L itu masih malu-malu lah putihnya ya, jadi semacam kayak abu-abu. Kita putar lagi secara perbandingannya. Nah, ini sahabat Candi Elektronik. Merahnya ya, yang sebelah kanan itu kan merahnya lebih tajam banget. Lebih dapat merahnya. Sama ini lagi. Detailnya. Yang detail di punggungnya itu, detail di tasnya yang X90L series itu lebih detail banget. Lebih detail ininya. Sedangkan yang di X80L itu lebih soft dia. Lebih cenderung agak nggak kelihatan. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi sudah dipastikan ya, perbandingannya series X80L dengan X90L itu pasti ada perbedaannya. Dari segi kontras, dari segi warna, dari segi detailnya, dari segi suara, apapun itu pasti ada perbedaannya. Nah, untuk varian ukurannya pun, kalau seri X80L sama X90L itu sama-sama ada 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 85 inch. Jadi sahabat Candi Elektronik, tinggal menyesuaikan kebutuhan di rumahnya nih, mau dipakai ruangan apa, jarak pandangnya berapa meter, ruangannya ukurannya berapa kali berapa, itu cukup tinggal dipilih aja, mau 55, mau 65, mau 75, mau 85 in, kita tersedia semuanya, tinggal dipilih ya. Nah, itu barusan kita sudah membahas nih perbedaannya X80L series dengan X90L series. Bagi sahabat Candi Elektronik yang kepo-kepo masalah harga dua TV tersebut, boleh cek di kolom deskripsi. Dan bagi subscribernya Candi Elektronik bisa mendapatkan tambahan diskon lagi. Gampang banget nih syaratnya nih. Langsung kunjungin toko Candi Elektronik Kartosuro, ketemu dengan saya. Jadi nanti saya kasih harga terbaik, harga termurah. Bagi sahabat Candi Elektronik yang pengen kepo-kepo TV Sony atau barang-barang elektronik yang lainnya, boleh langsung tulis kolom di komentar di bawah ini. Dan kunjungin marketplace Candi Elektronik di bawah ini. Terima kasih sahabat Candi Elektronik sudah menonton video ini sampai selesai. Candi Elektronik, termurah, terpercaya. Jadi Candi Elektronik.